Oke, kita lihat ada kemacetan di sekitar tanjakan Spikul ini. Apakah ada kendala di depan? Kita cek, recheck, teman-teman. Oke. Nah, terlihat di depan sana ada truk muatan apa ini? Muatan beton. Beton apa ini? Siapa yang bisa menebak? Ini seperti mirip bantalan rel kereta api, teman-teman. Dan ini adalah truk trailer. Wah, mau kemana ini? Ada stasiun kereta api di mana ya? Stasiun terdekat ini sepertinya Kalisat. Kalau ke Banyuwangi gak mungkin deh, karena ini terlalu tinggi, tidak mungkin ini bisa lewat Gumitir ini. Ya pastinya ini menuju stasiun Kalisat ya teman-teman. Iya benar saja, ini adalah arah ke Kalisat dan di sini sudah ditunggu oleh trailer satunya lagi teman-teman. Ini adalah Hino 500 4x6 ini. Wah, sangat keren. Dan ini adalah tanjakan pertama yang akan dilewati kedua trailer ini. Oke, apakah mampu di sini? Tapi saya yakin ini adalah 6x4. Pasti mampu. Entah trailer yang di belakang ini mampukah melewatinya, dan kita review dari depan bagaimana trailer yang di belakang ini. Ini adalah truk gede lawas ya, sudah ban twister, berkapasitas 4x2. Nah, sepertinya menanjak santai teman-teman. Bagaimana ini, apakah mampu? Mengingat tanjakan ini sangat panjang, ini adalah tantangan yang pertama. Oke. Ya, ini telah mencoba masuk truk kecil atau truk oleng ini. Coba masuk. Ya, ada truk oleng bersama mobil pribadi. Masuk mendahului. Aduh kasihan, jangan sampai ngerim. Iya, nampaknya sangat santai menanjaki. Akhirnya mampu dia melewati tanjakan yang pertama. Oke, di sini juga ada tanjakan SMK Ibu dan mereka juga sudah lolos di tanjakan ini. Iya, oke. Wah, ini adalah tanjakan yang terakhir. Waduh, ada truk oleng masuk lagi teman-teman. Oh, ini adalah tanjakan jadian di mana tanjakannya sangat panjang dan sedikit curam. Waduh, melambat truk Hino 500-nya. Oh, mampu teman-teman. Alhamdulillah, lolos. Ya, bagaimana dengan dia? Ini mampu sekali, teman-teman. Dilewati dengan mudah. Dan kita lihat truk UD yang di belakang ini kan adalah 4x2. Aduh, dengan muatannya yang sangat panjang. Aduh, melambat. Aduh, kehabisan nafas dia teman-teman. Iya, aduh, mungkin karena terlalu panjang atau memang tidak untuk ini teman-teman. 6x2 ini seharusnya, 4x4 ini seharusnya mampu di sini teman-teman. Mungkin salah perhitungan karena jalan ini mereka belum pernah melewati jalan ini.
Tuh kita bantu. Maaf ya, sedikit goyang karena kita membantu arus lalu lintas. Iya, kita stop dulu yang dari atas ini. Aduh, bahaya ini. Ya, kita kasih jalan yang dari bawah, karena dari bawah ini terus. Rata-rata muatan semua. Oke, berhasil. Oke. Sepertinya ini masih belum bergerak, teman-teman. Masih berada di sini dan kita sudah bantu mengganjal di bagian belakang. Oke, kita sudah bantu mengganjal dan truk ini nampaknya menelpon temannya. Apakah dia meminta bantuan? Dan setelah kita recheck, ini adalah karya usaha transport